guys. Sebelum nonton videonya, kalian udah subscribe belum? Klik tombol subscribe ini ya. Mas Junet. Assalamualaikum, Gi. Salam. Apa kabar, Gi? Baik, baik. Maaf, Gi. Gua mau ngajak Farah pulang. Gua udah lapar, jadi mau makan bareng sama Farah. Iya kan, Farah? Iya, Mas. Iya, silakan. Beh, saya pulang dulu ya, Beh. Iya. Gi, gua balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Farah, kita pulang. Aku sudah lapar. Tumben-tumben lanjutnya sopan sama gue. Gue curiga nih. Sementara Farah kayak orang ketakutan gitu. Sini kau! Ayo sini! Masuk! Mas. Bangun! Mas. Mas tolong, Mas. Mas tolong jangan sakiti aku, Mas. Mas sakit! Kamu sudah berani melawan ya, Mas. Kalau tadi aku nggak cegah kamu, pasti kamu sudah menceritakan semuanya. Enggak, Mas. Aku nggak bicara apa-apa sama Babe Agi. Kamu tahu aku kan, Farah. Aku orang yang nggak main-main. Aku bisa menghabisi kamu, Farah. Termasuk Fatih! Tapi saat ini, aku masih memberikan kesempatan kamu untuk hidup. Jangan, Mas. Sepertinya aku harus menunda untuk mencari korban selanjutnya. Beh, Mbak Beh. Assalamualaikum, Beh. Salam. Beh, Mbak Beh tahu nggak kenapa Fanya marah-marah? Mbak Beh juga nggak tahu sama tuh anak. Ya, di telepon Mbak Beh, matiin. Telepon Mbak Beh, matiin. Pasti lu lagi pada ngegosipin si Fanya ya. Om Bima tahu kenapa Fanya marah? Ya tahu lah, gua gitu loh. Si Fanya tuh janjian di pasar malam. Tuh laki-laki kagak datang. Ya ngambek lah dia. Itu janjinya sama saya, Om. Wah, gimana sih lu? Fanya janjian sama lu kagak datang. Om, justru saya udah datang. Malah Fanya yang enggak datang. Enggak datang gimana dia nungguin di sono? Saya nungguin, Om, Fanyanya enggak datang. Dengerin ya. Si Fanya tuh tumben tuh. Jadinya kayak anak kecil begitu. Biasanya dia kayak orang gede. Kerjanya nasihatin gue. Sekarang kayak begitu. Weh, udah deh. Gak usah panik kayak begitu. Tanya langsung aja ke Fanya. Di mana itu anak? Tadi sih dia di luar kampung, Be. Lagi nyendiri. Ya udah gue yang cariin deh. Dasar. Udah. Aku harus kuat di depan Fatih. Aku harus tegar. Jangan sampai dia tahu aku menyembunyikan masalah. Ini tadi mama jatuh di dapur. Tapi enggak apa-apa kok. Enggak sakit. Pasti ulah papa ya, Ma. Lebih baik aku ajak Fatih pergi dari sini. Itulah papa kan, Ma? Farah pasti mau ngadu sama Fatih. Fatih, kamu sudah pulang gak? Iya. Tadi mama kamu jatuh di dapur, makanya tangannya cedera. Apa benar, Ma? Iya, benar. Papa kamu benar. Tadi mama jatuh di dapur. Mama ceroboh, mama kurang hati-hati. Gue gak mau pulang sebelum gue capek sendiri. Itu dia si Fanya. Fanya,
Ngapain lu di mari? Gua cariin keliling kampung. Lu masih ngambek lu. Ayo pulang yuk. Enggak. Saya enggak mau pulang. Kalau perlu sampai malam di sini. Eh. Lu yakin lu mau tidur di sini? Enggak takut sama pocong? Yakinlah. Emangnya Om Bima apa penakut? Eh. Gua juga enggak takut sama pocong mah. Tapi kalau pocongnya si Oni, takut. Eh, Panya. Lu masih ngambek ya sama si Fatih ya? Udah tahu pakai nanya. Udah deh Om, gak usah ikut campur urusan Panya. Pergi sana. Eh, jadi perempuan tuh gak boleh ambekan. Eh, kudu sabar. Tau gak, kalau marah-marah begini, jauh lu dari jodoh. Bodoh. Asal lu Bima tahu ya, semua orang gak peduli sama Fanya. Apalagi Fatih. Fanya kecewa. Eh, lu gimana sih? Kok semua orang disalahin? Gak boleh begitu. Bima! Minta Om Bima pergi dari sini. Jangan ganggu Fanya. Ini urusan anak muda. ABG kalau dibilangin keras kepala. Pergi gak? Kalau gak saya hajar nih. Iya, yeah, iya, yeah, gue pergi. Dasar keras kepala lu. Orang nyebelin. Sekarang kekuatanku semakin bertambah. Motor ini lampunya nyala. Tapi orangnya kok gak ada ya? Yang punya motornya lampunya nyala nih! Mas. Mas. Mas, bantuin gua, Mas. Orang ini tewas di sini, Mas. Bantuin gua. Pasti kamu pembunuhnya. Iya, ya. Udah pasti kamu pembunuhnya. Astagfirullahaladzim. Mas, gua bukan pembunuh. Tadi gua gak sengaja lewat sini. Gua ngeliat motornya tuh hidup lampunya. Terus gua cari orang yang gak ada, ternyata tewas di sini. Alah, mana ada penjahat ngaku. Iya, benar. Iya, benar. Ya, benar itu. Gua bukan pembunuh. Mas, mas, mas. Ayo, kita ringkus aja. Ayo, ringkus aja. Ayo, gua bukan pembunuh. Gue bukan pembunuh. Lu dengar gak? Gue bukan pembunuh. Fanya. Fanya. Fanya tunggu dulu. Kamu gak mau melihat saya kenapa? Emangnya salah saya apa, Fanya? Gue gak mau bahas lagi. Semua percuma. Percuma kenapa? Fatih, Fatih. Tolongin kita, Fatih. Ada apa, Pak? Reng, jadi pembunuh di sana, Fatih. Reng jadi pembunuh? Kalau nggak percaya, lihat aja di sana. Nggak mungkin. Ya udah, kalau gitu saya mau lapor ke Babe Yagi dulu. Ya udah, gua juga mau lapor Pak RT. Ya, ya Fatih. Fatih,